sempit, kotor dan mudah terbakar. Itu gadai rumah kedai yang dijadikan tempat penginapan pekerja asing di Taman Perindustrian Masjid Tanah. Pengerusi Jabatan Kuasa Perpaduan Hubungan Masyarakat Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Datuk Wira AR Ismail Osman berkata, situasi tersebut jelas melanggar Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 / Akta 446. Hasil pemeriksaan, beliau yang mewakili kerajaan negeri, pihak Jabatan Tenaga Kerja JTK Negeri Melaka dan beberapa agensi berkaitan mendapati rumah tersebut sempit, tiada pengudaraan yang baik dan tidak mementingkan aspek kebersihan. Justru ujarnya, notis tindakan diberikan kepada majikan untuk membaik pulih penginapan mengikut standard piawaian ditetapkan. Masuk tadi, you can feel the smell of the udara dalam tu, keadaan yang lembab. Mungkin itu tak sesuai untuk didiami, apatah lagi kata-kata itu diselimutnya, bajunya berseridai, tandasnya berkerak. Jadi benda-benda tu yang kita nak tengokkan supaya dari segi hygienic tu adalah. Mereka juga manusia. Manusia pun should be treated as human lah. Bagi saya itu je lah. Sebab dia ada keselesaan. Dia datang ke negara kita nak bekerja dan kita majikan kena siap sediakan penginapan yang kebersesuaian. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan operasi serbuan di dua penginapan pekerja asing di Masjid Tanah. Hadir sama pengarah JTK Negeri Melaka Rosli Jantan dan pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Melaka Abdul Razak Omar. Sementara itu, bagi mengekam masalah ini terus berlarutan, beliau mencadangkan syarikat berkenaan memindahkan pekerjanya ke penempatan lain yang lebih selesa, iaitu di sebuah asrama pekerja asing di Masjid Tanah. Dalam pada itu, beliau mahu semua agensi terlibat termasuk pihak berkuasa tempatan PBT memandang serius isu terbabit, memandangkan hanya 20 orang majikan sahaja yang mendapat perakuan penginapan pekerja setakat 11 Mac 2021. Dari sini saya lihat dia ada keselesaan di mana satu apartmen tu untuk 6 orang, satu bilik 2 orang dan dia juga ada ruang tamu dan ruang tempat masak. Itu saya mintalah sangat-sangat supaya perkara ini dapat diatasi dengan segera kerana dalam 2,208 orang majikan yang menggajikan pekerja asing ini hanya setakat ini hanya dalam 20 orang majikan yang telah comply